Kelancaran dan kepastian berbangsa tidak berubah. Sebutan dan informasi sebelum makan, isi ataupun message sorry, 15 maka, interaksi dengan audiens 15 maka, gaya penyampaian 30 maka. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum pertandingan bermula, izinkan saya memperkenalkan barisan panel hakim pertandingan. Yang pertama, Wan Hee Rubin selaku ketua hakim. Wong Nana dan panel hakim yang ketiga, Chee Yong Kai. Adalah dimaklumkan bahwa keputusan hakim adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak dibenarkan. Hadirin yang dihormati sekalian, pertandingan bercerita tahap 1 dimulakan dengan peserta pertama, yaitu Adek Kedin Eva Anak Kiki dengan tajuknya Anak dan Kami dengan ceritanya Akira Utama.
penari itu keluar membawa tiga bilah kapak. Yang mana satu kapak kamu? Tanya bidadari itu. Kapak saya diperbuat daripada berlian. Bohong, Cik Mane. Bidadari itu terus masuk ke dalam air. Bidadari itu tahu yang dia menipu. Cik Mane Bane dengar perasaan kecewa. Dia tidak dapat kapak emas atau berlian. Sebaliknya, kapak dia pula yang hilang. Moral dalam cerita ini, ialah bersikap jujur membawa kepada keuntungan. Bersikap tamak hanya membawa kerugian. Sekian, terima kasih. Kepada ADSB. Seterusnya kita mempersilakan peserta ke-6 yaitu Madina Tempadana. Dengan warna hitam. Jadi semasa SD yang bercerita dia ada guna suara yang lain kah? Intonasi lain kah? Ya, bagi itu cuma nak puji dahulu itu bagus. Okay, itu bagus. Sagu hati yang kedua dijemput adik Kathleen Elva. Tempat ketiga dijemput adik Charlie Naomi dari kelas tahun 1. Naik rohan dipersilakan adik Clarice dari kelas tahun 3. Dan johan pertandingan bercerita dijuarai oleh adik dan johan pertandingan bercerita dijuarai oleh adik Ashley dari kelas tahun 2. Boleh Didi? Tanya, tanya. Nomor berapa dek? Satu. Oh, saya pelah. Boleh ya? Last minute ya kak? Oh, mulai sebab malam ya? Ini Korea ada. Tonton depan ya.